busa tuh jelaskan maksud cukai pintu. Bila cakap pasal cukai pintu ni, dia tengah cakap cukai yang dikutip kepada, jadi kepada siapa? Kepada semua pegangan atau harta tanah. Jadi harta tanah ni contohnya rumah kediaman ataupun dia ada bangunan ataupun tanah. Jadi yang dikaitkan dengan tanah, kenapa diorang dikenakan cukai? Kenapa? Untuk penyelenggaraan bandar. Jadi apa penyelenggaraan bandar ni? Penyelenggaraan bandar ni macam kutip sampah kan. Kalau orang kutip sampah dekat rumah kita, siapa yang bayar? Diorang ni dibayar melalui cukai pintu yang dikutip. Kutip sampah, cuci longkar dan lain-lainlah yang ada kaitan dengan penyelenggaraan bandar. Cukai pintu ni ada lagi satu nama dia, cukai taksiran. Jadi kalau dia cakap pasal cukai taksiran, maksudnya dia tengah cakap pasal cukai pintu lah. Dia ada dua nama. Okay. Nombor dua, Encik Tan mempunyai sebuah kereta. Cukai jalan sudah tamat tempoh pada 7 Januari. Dia terlupa untuk memperbaharui cukai jalan. Huraikan kesan jika masih memandu kereta tu. Okay, kalau tengok buku teks, dia ada cakap setiap cukai ni apa kesan kalau kita tak bayar. Jadi kalau untuk cukai jalan ni, jadi cukai yang ada kaitan dengan kereta ialah kita panggil cukai jalan. Di mana cukai jalan ni dikenakan kepada semua yang ada kenderaan. Jadi cukai jalan ni kalau dia tak bayar, dia boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Jadi kalau dia bawa juga kereta tapi tak renew cukai, maksudnya cukai dah mati. Jadi consider macam dia tak bayar cukai lah. Jadi boleh didenda tak melebihi RM2,000. Okay, nombor tiga, huraikan pihak yang perlu berdaftar bawah akta cukai jualan. Jadi kita ada cukai jualan dan perkhidmatan. Bila dia cakap pasal cukai jualan, dia tengah cakap pasal barang. Jadi barang yang akan dikenakan cukai sekali sahaja sama ada masa dia pengeluaran ataupun pengimportan. Okey, masa dia pengeluaran atau pengimportan lah. Jadi cukai jualan. Kalau perkhidmatan ni macam khidmat yang kita guna, macam kita bayar untuk. Kalau cukai perkhidmatan ni kita tengah cakap pasal benda yang kita guna banyak kali, macam telefon kita, telekomunikasi, kita makan minum, kita hotel lah, macam tu. Ni untuk perkhidmatan. Tapi sekarang dia tengah cakap pasal cukai jualan, iaitu dikenakan kepada barang sekali saja sama ada time pengeluaran atau pengimportan. Okay, atas cukai jualan ni di mana pengeluar atau pengimport, di mana bila nilai jualan bercukai, bila nilai jualan dia lebih RM500,000 setahun. Bila nilai jualan bercukai dia lebih RM500,000 setahun, dia kena daftar bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okay. Keempat, apakah perbezaan antara cukai tanah, cukai ke atas tanah yang dia ada dengan cukai pintu? Jadi, cukai tanah ni dengan cukai pintu, beza dia orang yang kutip. Orang yang kutip cukai tu. Kalau cukai tanah dikutip oleh penguasa negeri. Okay. Jadi, penguasa negeri iaitu pejabat tanah atau galian. Kalau cukai pintu pula dikutip oleh penguasa tempatan, oleh penguasa tempatan.
iaitu majlis pembandaran, kan? Majlis daerah. Jadi cukai tanah ni dikutip oleh penguasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Kalau cukai pintu dikutip oleh penguasa tempatan iaitu majlis pembandaran dan majlis daerah. Okey, nombor 5. Apakah kesan jika seseorang sengaja mengelakkan cukai pendapatan? Boleh tengok dekat dalam buku teks. Setiap cukai ni dia ada jadual tentang apa kesan kalau kita elakkan cukai lah. Kalau cukai pendapatan ni kita saja-saja je elak. Jadi pertama, kita boleh kena denda RM1,000 hingga RM20,000. Atau nombor 2, kita mungkin juga dikenakan hukuman penjara tak lebih 3 tahun, atau kita mungkin kena kedua-duanya sekali. Dan penalti 300% atas cukai kurang terlapor. Nampak tak? Kalau dia elakkan cukai pendapatan, dia mungkin kena bayar RM1,000 hingga RM20,000. Mungkin juga kena penjara tak lebih 3 tahun. Atau mungkin kena kedua-duanya sekali. Lepas tu penalti 300% atas cukai kurang terlapor.